terus. Oke, kita flashing di sini, guys. Astaga, tidak, guys. Waduh. Gelap sekali di sini, guys, ya. Oke. Kita tunggu, guys. Kita tunggu dia. Oke, dia menyerang, guys. Kita lari, guys. Oke, santai. Kalem. Saya sudah tahu cara mengalahkan monster ini, guys. Monster kepala buntung ini, guys. Kemarin saya sampai 1 jam ya, guys, ya. Saya sampai 1 jam record. Saya tidak bisa mengalahkan, guys. Sepertinya kita harus menyerang kepala utamanya, guys. Tidak bisa kita menyerang kepala kecil-kecil itu, guys. Dia sudah. Oke, kita serang terus ya, guys, ya. Oke, kita berhasil di sini, guys. Ini dia kepalanya, guys. Iya, kita terus serang ya, guys, ya. Oke, mati kau. Aku sampai 1 jam ya, guys, ya, mau mengalahkan dia tidak berhasil, guys. Kali ini saya harus berhasil ya, guys, ya. Oke, dia sudah. Oke, di sini kita berhasil mengalahkan monster kepala buntung di pintu misteri nomor 101 ya, guys, ya. Akhirnya kita berhasil ya, guys, ya. Kemarin sampai 1 jam ya, guys, ya. Waduh, banyak sekali, guys. Astaga, ada 3, guys. Bagaimana kita? Oke, dia datang. Astaga. Waduh, kita mati, guys. Oh, tidak. Astaga. Dia bergelombol ya, guys, ya. Kita coba lihat dia yang menyerang, guys. Oke, dia susah, guys. Gak ada yang nyerang lagi, guys. Waduh, kita bakal mati nih, guys. Kalau kita terkena serangan satu lagi, kita bakalan mati, guys. Astaga. Waduh, susah, guys. Satu kalau berani ya, guys, ya. Dia bertiga, guys. Kita naik kuda lagi, guys, waktu ini. Berhasil nyerang satu kuda ya, guys, ya. Semoga aja kuda itu mati, guys. Tinggal dua lagi, guys. Aduh. Oke, ada yang nyerang lagi, guys. Gimana dia, guys? Oke, ini dia, guys. Kita kabur dulu, guys. Lagi satunya nyerang lagi, guys. Lihat, aduh, gak kelihatan ya, guys, ya. Oke, kita gak bisa nyerang waktu dia nyerang juga, guys. Kita gak bisa bersamaan, guys. Kita harus tunggu dia nyerang dulu, guys. Oke, dia bakalan nyerang, guys.
Astaga, dari kiri dong. Kaget gua. Oke, kita berhasil guys. Kita berhasil. Waduh, masih hidup ya guys. Dia menyerang guys, dia menyerang guys. Saya mendengar suara sepatu kuda guys. Oke, dia di sana guys. Oke, kita berhasil guys. Oke, satunya di mana guys? Dia menyerang dari belakang. Tinggal satu guys, kuda lagi guys. Oke, kita berhasil guys. Akhirnya kita berhasil mengalahkan kuda ya guys ya. Kita berhasil mengalahkan kuda lumping. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi di pintu nomor 102 ya guys ya. Cinta sejati akhirnya. Oke, kita saudara. Oh, ada cahaya di atas guys. Oke, sepertinya kita akan bertarung di sini guys dengan itu tadi guys. Sepertinya di depan hatinya guys. Bismillah, assalamualaikum, permisi. Oke. Oh ini dia guys. Astagfirullah, banyak sekali ya Allah. Hantunya banyak sekali, kaburin deh ya Allah. Susah guys. Oke, kita sudah 3 kali diserang ya guys ya. Kita sudah 3 kali diserang oleh makhluk-makhluk tadi guys. Oke, sepertinya kita sudah menang. Astagfirullah. Oke, santai. Wah, gak bisa dipotong guys. Dia lari kencang sekali guys. Oke, di sini ada 3 kumpulan salib ya guys ya. Sepertinya aduh. Astaga. 3 lawan 1 dia. Dia melawan 3 pria melawan 1 wanita ya. Gak adil sekali guys. Kaburin dari Linda, Lindanya capek guys, kasihan guys. Mana lagi satunya guys? Satunya mana guys? Karena ada 3 guys. Wah, di belakang dia guys. Astaga, ya Allah, banyak sekali guys. Kita di sini dikerubungi ya guys ya. Ada 4 5. Aduh, banyak sekali. Kita kabur dulu guys. Oke, santai. Aduh, kita dikejar ya Allah. Lari. Aduh, kita mati di sini guys. Waduh. Kita dibunuh guys. Oke, sekali lagi ya guys, kita coba guys. Akhirnya kita menemukan petunjuk ya guys ya. Oke. Kalau tiba-tiba kita mati seperti tadi guys, kita next lanjut. Sekarang kita ada petunjuk ya guys ya. Kita berhasil melawan monster itu guys. Coba kita kalahkan ya guys ya. Sepertinya memang kita dibuat seperti itu guys, tidak bisa melawan guys. 3 kali kita terjump scare ya guys ya. Akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan makhluk-makhluk ini guys. Kita kabur dulu ya Allah. Kaburin dah. Ada hantu. Astaga, ini dia guys, yang gendut guys, yang ngeselin guys. Oh ini ada juga guys. Wah, dia lompat guys. Tiga lawan banyak ya guys ya. Lindanya hebat di sini guys. Aku semangatin kamu Linda. Di belakang ada, di depan ada. Kita harus kemana? Gelap sekali. Center.
Waduh, waduh. Astaga. Waduh. Astaga, susah sekali ya, waduh. Sebenarnya kita akan bunuh. Oke, kita berhasil mengalahkan satu hantu itu ya guys ya. Kita coba kalahkan yang ini guys. Oke. Aku merinding guys di sini guys. Padahal cuma tinggal satu kayaknya guys. Yang dua lagi kemana guys? Oke, dia oke. Aduh. Oh, dia diam guys. Kita gak boleh ke wilayah dia guys. Double kill guys kita. Astaga. Oke, kita sudah berhasil mengalahkan dua hantu ya guys ya. Kita coba kalahkan. Astaga, ini susah sekali guys. Dia gendut malah kaburnya cepat ya guys ya. Waduh. Bangun dah. Sekali lagi kamu dikit mati kamu Linda. Ya. Wah, susah sekali guys. Oke, di sini kita sudah berhasil mengalahkan dua hantu ya guys ya. Kita coba kalahkan dua hantu lagi ya guys. Sepertinya kita akan selesai di sini guys. Oke, sekali lagi sudah berapa kali percobaan di sini? Sepertinya 6 kali ya guys ya. 6 kalinya sekarang kita mencoba mengalahkan hantu itu guys. Pengabdi setan. Oke, mungkin 4 orang itu yang mengabdi setan ya, dan tiba-tiba mati guys. Mungkin ya guys ya. Kita coba kalahkan dan kita coba lihat ceritanya seperti apa guys. Oke, tinggal dua lagi kita selesaikan ya guys ya. Oke, dia di belakang guys. Kita foto guys. Oke. Santai pak. Ada yang ngejar Linda ya guys ya. Santai bro. Santai dulu kau. Kau juga santai. Oke, dia kalau lagi dan dia kalau aduh. Astaga, dia lompat dan satunya lari guys. Wah, ini kombonya sangat susah ya guys ya. Oke, satunya gak kelihatan. Astaga, dia lompat guys, satunya gak kelihatan. Gak tahu aku dimana guys. Oke, sepertinya satu kali lagi kita akan mengalahkan dia guys. Lompat sekali dia guys. Gak terlalu susah sih yang lompat-lompat ini guys. Lebih susah yang lari tadi guys, yang gede guys. Oh, dia menjatuhkan dirinya guys, dia lompat sambil menjatuhkan dirinya guys. Oke, kita berhasil mengalahkan hantu ini ya guys ya. Hantu lompat guys, kita akhirnya guys, kita berhasil guys. Kita berhasil memecahkan misteri di nomor 103 ya guys ya. Kita berhasil mengalahkan hantu di misteri pengabdi setan akhirnya guys. 6 kali percobaan kalau dia langsung di depan kita guys. Waduh. Dia ngejar kita guys. Saya dengar dari suaranya guys. Astaga, dikit lagi tuh guys, kena guys, betul guys. Oke. Dia nyakar. Saat dia lompat guys, kita mundur dulu guys. Nah, dia nyakar, baru kita mundur guys.
Astaga. Astaga, susah sekali guys. Waduh, susah ini guys. Semangat Linda, semangat Linda, semangat Linda. Astaga, astaga. Waduh. Astaga, ini sering sekali guys. Wow, dia lompat guys. Waduh, gak bisa difoto malah guys. Tidak, percobaan untuk 5 kali kita gagal guys. Gagal, gagal, dan gagal. Kita gak boleh menyerah guys ya. Kita harus mencobanya lagi, lagi, dan lagi. Harus berapa kali lagi kita mencoba ini guys. Gagal terus guys. Susah emang musuhnya guys. Waduh. Di awal mesti kita keserang, mesti kita kena serang guys, soalnya dia di depan kita guys. Biar guys, dia malah nunggu kabur guys. Linda gak bisa kabur guys, Linda mesti keserang dulu guys. Oke, dia mengamuk guys. Apakah kita bisa menangkapnya? Oke, kita berhasil guys. Oke, kita berhasil mengalahkan monster QB guys. Dalam percobaan ke-6 kali kita berhasil mengalahkannya guys. Wah, dia seperti ini. Akhirnya kita berhasil ya guys ya, di Mystery Spirit Banisher. Oke guys, kita berhasil di pintu nomor 104 ya guys ya. Ini dia guys. Tunggu sih. Wah, ini dia guys. Lawan kita ini guys. Oh, dia yang membunuh semua orang-orang kampung itu guys. Dia yang mutilasi semua itu. Kalau kita melawan ini guys. Kabur guys. Ya Allah. Aduh, kabur Linda. Jangan sampai kamu termutilasi juga Linda. Kabur Linda, jaga jarak. Oh, dia lari guys. Kita gocek ya guys ya. Tidak. Oke, kita berhasil membunuhnya ya guys ya. Jangan sampai Linda termutilasi juga guys. Nanti siapa yang menyelamatkan kampung ini? Oke, dia gendut ya guys ya, tapi larinya sangat kencang guys. Oke. Astagfirullah. Waduh, lari Linda. Guys. Allah, ya Allah. Aduh Linda. Oke, waduh. Saya sampai. Aduh, kita malah di sini, guys. Kita terpojok di sini, guys. Kita foto. Kabur. Aduh, ya Allah. Ayo Linda, bangun Linda. Aduh, kita terpojok. Ya Allah, jangan mati. Linda, kabur Linda. Jangan sampai kita terpojok, guys. Lari. Jangan lari ke pojokan dulu, guys. Waduh. Ini agak sulit ya guys ya. Saat dia mengeluarkan asap, dia tidak bisa difoto guys. Nah kabur Linda. Aduh, dia tidak bisa difoto guys. Malah kesana Linda. Waduh, sorry guys. Waduh, jangan mati Linda. Astagfirullah, Lindanya mati guys. Oke. Kita sudah hidup kembali guys. Linda memiliki nyawa yang sangat banyak ya guys ya. Sudah 2 kali dia hidup guys. Oke, dia di sana guys. Kita harus lari kemana ini guys? Kita harus cari ruangan yang agak luas guys. Kabur. Oke,
Dia mendekat guys. Oke, kabur Linda. Saatnya kita bisa memfoto dia guys. Oke, kabur Linda. Dia marah guys. Oke, seperti itu ya. Kita gocek di sini aja guys. Astagfirullah. Linda kabur. Oke, kita gocek di sini aja guys. Si gendut ini guys. Oke, dia terjatuh dan tak bangkit lagi. Akhirnya kita berhasil ya guys ya. Akhirnya kita berhasil mengalahkan parts ini guys, pembunuh orang-orang kampung itu guys. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi di pintu nomor 105 ya guys ya. Oh, ini dia. Halo, cantik. Waduh. Waduh. Kejar. Tahu ya guys ya, dia seperti ini guys, kelihatan. Dia roh guys, dia roh. Astagfirullah, ada apa Linda? Dia roh masuk ke tubuh patung guys, makin keras ya guys ya. Oke, kita berhasil guys. Ini dia guys, hantunya guys. Yes, kita berhasil guys. Kita berhasil Spirit Vanessa. Oke, kita berhasil ya guys ya, menyelesaikan misteri di pintu nomor 106 akhirnya ya guys ya. Ternyata dia adalah makhluk ya guys ya, atau roh yang memasuki patung itu guys. Seperti ini ceritanya guys. Oke, ini ada Bu Ira ya guys ya. Oke, Bu Ira masuk pintu. Ada kaca di sini guys. Oke, Bu Ira mau kemana ini guys? Oke, seperti biasa ya guys ya. Bu Ira mesti ada di kaca. Oke. Kita berhasil menyelesaikan misteri pintu nomor 106 ya guys ya. Oke, di sini ada suara ya guys ya. Suara mengerikan sini guys. Oke, ini dia guys. Coba cermin tempat kita kembali guys. Di sini ada suara guys. Coba kita masuk guys. Oke, makin keras suaranya guys ya. Kita coba masuk. Waduh. Suara makin keras di sini guys. Kita coba masuk di pintu ini guys ya. Astaga. Astagfirullahaladzim. Waduh guys, saya sampai kaget gitu guys. Saya sampai terpental ke belakang ya guys ya. Oke, kita melawan hantu nenek-nenek di sini guys. Astaga, awas kau ya. Dia tiba-tiba nyerang guys. Oke, kita bersihin hantunya ya guys ya. Sini kau, berani. Come on. Oke, dia ada bolong di belakang ya guys ya. Sepertinya kita harus memfoto dia dari belakang guys. Oke, kita harus foto dari belakang guys. Oke, kita berhasil menyerang ya guys ya. Oh, dia sender bolong guys. Kita harus menyerang punggungnya guys. Punggung yang bolong itu guys. Gimana dia? Dia menghilang guys. Oke, dia di bawah. Oke, kita gocek ke bawah ya guys ya. Kita cari bokongnya guys. Kita cari yang belakang guys. Oke, kita berhasil memfotonya ya guys ya. Dia kesakitan guys. Oke, di sini masih ada. Kita harus waspada ya guys ya. Dia sangat ngeselin guys. Dia tiba-tiba jump scare, waduh. Oke, tidak ada suara. Oke, kita berhasil di sini ya guys ya. Kita berhasil mengalahkan monster itu guys. Hantu sundur bolong ya guys ya. Oke, di sini ada banyak hantu di sini guys. Oke, ada wanita di sini guys. Yes, ada wanita cantik di sini guys. Berambut putih. Wah, siluman buaya dia guys. Dia adalah siluman buaya ya guys ya. Dia adalah siluman buaya. Oke, di mana siluman buaya itu guys? Dia menyelam di sini guys. Yes.
kelas ya, guys ya. Yes. Enggak usah kok. Astaga, dia ada di dalam air, guys. Astaga. Oke, oke. Ini dia, guys. Dia memiliki sisik ya, guys. Astaga. Astaga. Ini adalah musuh terakhir kita sepertinya ya, guys ya. Ini adalah musuh terakhir, guys. Raja terakhir ya, guys. Oke, kita kabur ya, guys ya. Kita kabur. Sepertinya dia ada di belakang, guys. Oke, dia ini ada tanda merah ya, guys ya. Artinya ada hantu di sini, guys. Mana dia? Astaga. Astaga, astaga. Kaburin dia, kaburin dia. Waduh. Kaburin dia. Astaga. Oke, di mana dia, guys? Wah, dia mau mati di sini, guys. Tanda-tanda the buaya tidak ada di sini, guys. Astaga. Kita butuh, guys. Lari, Winda. Astaga. Susah sekali ya, guys ya. Kabur dulu, kabur. Kabur dulu, kabur, kabur. Susah sih, guys. Dia ngomong apa ya, guys ya? Oke, kita berhasil menghindar. Enggak butuh, kita butuh. Oke, kita berhasil mulai. Oke, kabur, kabur, kabur. Dia seperti putri duyung ya, guys ya. Putri duyung jelmaan siluman. Oke, oke. Ada suara. Ah, dia di belakang kita, guys. Astaga. Kita foto. Kabur, Linda. Oke, di mana kau? Kita harus waspada ya, guys ya. Sini kau siluman. Gimana kau? Tunjukkan ekspresimu. Hadir. Gimana kau? Dia mulai tadi ngoceh ya. Oke. Tidak ada tanda-tanda dia ada. Gimana dia? Kita jangan masuk lorong ya, guys ya. Susah, guys. Kita di sini aja, guys. Kita serang. Oke, tidak ada ya, guys. Tidak ada tanda merah di sini. Oh, sudah ada tanda merah, guys. Dari Linda. Sepertinya dia ada di dalam air, Linda. Oke, ini dia. Hilang. Oke, kita berhasil menghubungi. Ini dia kenapa, guys? Oke, dia menghilang. Aduh. Cantik-cantik menyeramkan ya, guys, ya. Oke, dia. Astaga, siluman buaya beneran, guys. Semuanya putih sini ya. Oke, lihat mulutnya ya, guys ya. Sepertinya dia sudah model kedua ya, guys ya. Dia sudah berubah ya, guys ya. Foto, Linda, foto. Astaga, telat kau, Linda. Ayo, Linda. Wesh, dia gocek, guys. Dia menggocek, guys. Rik. Ih. Gocek kan Subasa Uzura. Kita berhasil membunuh ya, guys. Eh, di mana kau? Waduh. Oke, di sini. Wih, Messi. Dia gocek-gocek ya, guys. Ah, tuh. Sempit sekali di sini, guys. Kabur, Linda. Waduh. Agak susah, ya, guys, ya. Oke, kita kabur. Cari tempat yang luas, ya, guys, ya. Dia akan target. Dia mengikuti. Aduh. Oke, tetap fokus maju, Linda. Astaga.
depan itu di belakang kita dikejar buaya guys. Oke, tenang. Oh ini dia guys, sepertinya ini adalah markas buaya itu guys. Astaga, dia di belakang kita guys. Astaga, astagfirullahaladzim. Astaga, kabur nih. Aduh, guys. Dia sangat gesit ya guys ya. Tenang kawan. Aduh. Dia sangat brutal dia guys. Buaya betina. Ternyata buaya betina di sini lebih menakutkan ya guys ya, daripada buaya betina, buaya laki-laki ya guys ya. Aduh. Itu adalah musuh terakhir kita ya guys ya, siluman buaya betina. Oke, kita lanjut ya guys ya, kita menuju ke cahaya kehidupan. Oh, tidak ada perubahan di sini guys ya, masih tetap seperti pose awal ya guys ya. Ayo semangat Linda, ini adalah musuh terakhirmu Linda. Semangat ya. Oke, dimana dia? Kabur. Oke, di sini sakit kulit ya guys ya. Wah, suaranya makin keras guys. Ini adalah apa? Ini seperti kulit ya guys ya. Ini ada banyak guys. Iya guys, ini seperti kulit guys. Astaga. Kita fokus. Dia kabur guys. Kita kejar guys. Oh, dia ke kanan atau ke kiri guys? Oke, kita sampai ya guys. Astaga, sakit gua. Susah guys pakai kamera guys, gak ada penerangan guys. Astaga. Waduh. Ayo sini kau. Ya. Susah banget guys. Dia ngejar kita guys, aduh. Kita cari tempat yang luas ya guys. Oke, di sini guys, di sini kita melawan ya guys. Oke, berhasil guys, kita berhasil mengalahkan guys. Akhirnya kita berhasil mengalahkan siluman buaya di sini ya guys ya, itu doang.
Masih ada sinyal merah di sini ya guys ya. Sepertinya masih ada hantu di sini guys. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh guys? Astaga. Oh. Oke guys. Kita diteleport di sini ya guys ya. Ini dia guys, siluman buayanya guys. Aslinya dia wanita cantik ya guys ya. Kita zoom, kita coba lihat. Waduh, cantiknya ya guys ya. Apakah kita tamat guys? Kita coba samperin. Halo. Oke, kita coba keliling ya guys ya. Kita explore dulu guys. Kita berhasil mengalahkan siluman buaya ini guys. Terus kita ngapain guys? Don't realize. Don't. Astaga, apa itu? Kita mundur. You are ready. Apa kamu sudah siap? No, sekarang pergi. Prove that you are indeed worth the promise you made to us. Siapa yang ngomong itu guys? Gimana kamu? Oke, luas banget di sini guys. Oke, sekarang pergi dah. Kita sudah berhasil guys. Kita sudah menamatkan game Dread Out of the Dark ya guys ya. Tadi tangan siapa itu guys? Oke, kita disuruh pergi di sini ya guys. Kita menuju ke pintu besar ini guys. Oh, sepertinya ini ada siapa ini guys? Ini ada roh ya guys ya. Ya siapa namamu? Wah, dia tersenyum guys. Wah, keren. Dia, waduh. Ini ada bapak-bapak guys. Bergumis lagi guys. Kita lihat ini. Oke. Siapa ini guys ya? Apakah ini teman-teman Linda? Apakah ini korban-korban meninggal oleh siluman buaya itu guys? Wah, dia tersenyum guys. Oke, ini si gondrong. Oke, kita lihat satu. Astaga, dia udah gak ada mukanya guys. Oke, kita coba lihat yang kanan ya guys ya. Wah, keren. Ini roh siapa ya guys ya? Sepertinya di belakang ini banyak sekali roh guys. Mungkin ini menyambut kita guys. Waduh, dia gendut ya guys ya. Oke guys, kita menuju pintu raksasa ini guys. Oke. Damn, akhirnya kita berhasil menamatkan game Dread Out of the Dark. Ini dia guys, siapa karakter tadi? Oh, ada Bu Ira guys. Ada Linda guys. Oke, ini adalah ending dari Dread Out of the Dark. Linda memasuki pintu raksasa di sini, guys. Wah. Linda keluar dengan Bu Ira, guys. Oke, Bu. Wah. Siapa wanita berkebaya merah ini, guys? Oke. Dia berubah rambutnya menjadi putih, guys. Oh, ini dia yang membantu Linda ya, guys ya. Yang memberikan Linda kehidupan setelah Linda mati, guys.